Jadi agriculture itu sangat luas. Karena apa? GDP nomor 2 kontribusi terbesar itu adalah agriculture. Dan masih banyak juga lahan kita yang belum kita manfaatkan. Jadi buat teman-teman di sini, saya cuma berharap bahwa kalau kalian ingin berentrepreneur, buat saya adalah nggak usah muluk-muluk. Lakukan hal yang menurut kalian paling bisa bermanfaat buat masyarakat sebagai painkiller, bukan sebagai vitamin. Ya, jadi lakukan sesuatu sebagai painkiller. Jadi kalau painkiller pasti dicari orang, benar nggak? Jadi kalau sakit kepala pasti dicari dong. Nah, kalau vitamin, tunggu sakit dulu baru cari vitamin kan? Jarang orang beli vitamin pada saat lagi sehat, jarang. Tapi kalau painkiller pasti dicari orang.